Filisa Putra nampak berbisik ketika disinggung soal Amanda Manopo. Kenapa? Yang mana-mana sampai udah bingung kita. Oke. Okay. Sayang, bete. Sama siapa aja baiklah, mau okay. Orang berpikir, wah ternyata mami pacaran sama ini, ternyata mami dekat sama ini. Terserah orang berpikir seperti apa tentang Billy. Ada yang suka, ada yang enggak, ya terserah. Yang penting Billy itu sama, ya orang berpikir Billy dekat sama perempuan ini dibilang pacaran. Aktor Billy Saputra selalu menjadi daya tarik publik terkait percintaannya, baik saat masih bersama Amanda Manopo maupun dengan Memes Prameswari. Meski sudah lama berpisah dengan Amanda Manopo, namun Billy Saputra kerap kali dijodoh-jodohkan kembali dengan Amanda Manopo. Usai memutuskan untuk menyudahi kisah percintaannya dengan Amanda Manopo, Billy Saputra dikabarkan menjalin kedekatan dengan beberapa artis, salah satunya Memes Prameswari. Namun Billy Saputra mengaku bahwa hubungannya dengan Memes Prameswari hanya sebatas rekan kerja. Ketika disinggung perihal Amanda Manopo oleh teman dekatnya, Billy Saputra nampak berbisik mengisyaratkan ada hal yang masih disembunyikannya. Hal tersebut terlihat saat Billy Saputra berbincang dengan rekannya, Antonius Rofi, sebagaimana yang dilihat Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com. Dari kanal YouTube Dapur Bincang Online yang diunggah pada 7 November 2021. Mulanya Billy Saputra menjelaskan bahwa usai putus dengan Amanda Manopo, dirinya kerap digosipkan dekat dan menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Namun pada kenyataannya kedekatan tersebut hanya sebatas rekan kerja saja. Orang berpikir Billy dekat dengan perempuan ini dibilang pacaran, dibilang ini itu, ucap Billy Saputra. Tapi intinya tujuan gue sih ya segala sesuatu pasti ada kerjaan. Ya pengen baik aja sama siapapun, sambungnya. Mendengar ungkapan Billy Saputra yang terkesan menutup-nutupi, Rofi pun singgung perihal sang aktor yang belum bisa move on dari Amanda Manopo. Billy Saputra pun nampak kaget ketika disinggung perihal Amanda Manopo. Jadi belum ada yang nyantol kayak waktu dulu, tanya Rofi. Hah, doain aja kok, sahut Billy Saputra. Selain itu, Rofi pun menanyakan kemungkinan Billy Saputra untuk balikan sama Amanda Manopo. Jadi mendingan nungguin mantan, apa nunggu yang baru? Tanya Rofi. Menjawab hal tersebut, Billy Saputra pun tampaknya enggan untuk mengatakan tidak. Pasalnya Billy Saputra mengaku hingga saat ini dirinya masih menjalani hidup secara mengalir dan tidak akan menolak jika ditakdirkan untuk kembali bersama sang mantan kekasih.